kita ke dua misi lah, misi bantuan kemanusiaan ke Temeloh dan juga ke Keluang Johor. So doakan kami selamat dan melepasi apa sekatan-sekatan polis lah kalau boleh, insyaAllah. Sebab niat kita satu je, untuk bantu masa banjir. Kami daripada Yayasan Maghfirah dan di bawah Relawan Muda Isma. InsyaAllah kami berada di Kampung Paya Luas Temerloh hari ini. Akan bersama-sama dengan sukarelawan daripada Aman Palestin juga untuk membantu orang-orang kampung di sekitar kawasan Kampung Paya Luas ni. Secara umum hari ini kita akan buat beberapa program penyelarasan dan juga kita akan bantu untuk cuci rumah-rumah mangsa banjir dan kawasan-kawasan sekitar. Dan juga ada beberapa barang-barang ataupun bantuan-bantuan keperluan asas yang akan kita berikan. Sekarang ni kalau kita lihat dengan keadaan suasana di belakang saya ni, iaitu keadaan selepas banjir di mana kawasan sini sangat teruk, kita tengok di mana lumpur-lumpur sangat tebal dan kita perlukan bantuan daripada sukarelawan untuk membersihkan rumah-rumah dan rumah ibadat di sini juga. Sekarang ni Yayasan Maghfirah dengan kerjasama Pertiwi, dengan relawan muda dan banyak lagi Aman Palestin, salah satunya rakan kerjasama kami yang banyak membantu kami untuk menggerakkan sukarelawan untuk membantu mangsa-mangsa banjir di sini. Jadi apa yang kami buat, kami mengumpulkan dana yang begitu banyak untuk membantu masyarakat di sini yang sedang kesusahan dan sangat derita lah selepas akibat daripada banjir yang sedang dialami. Dengan menggerakkan relawan setempat, kita tahu kita sedang terjejas dengan PKP juga, tidak boleh relawan merentas negeri dan daerah. Kita akan menggerakkan relawan di daerah masing-masing untuk membersihkan kawasan yang terdekat dengan mereka. Untuk waktu terdekat ini, kita menyasarkan untuk membersihkan kawasan di sekitar Pahang, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Jadi tuan-tuan, teruskan bersama kami untuk membantu masyarakat yang terjejas dengan banjir. Masyarakat ingin menyumbang kepada Yayasan Maghfirah ataupun di Aman Palestin maupun di Lawang Muda, pihak masyarakat boleh membuka page laman kami di Facebook maupun di Telegram ataupun di Instagram. Di situ kami sudah sediakan nombor akaun untuk masyarakat menyumbang dengan lebih banyak untuk membantu masyarakat di sini, insyaAllah.